aku pengen rebut lagi dari Ratu. Dia pergi sama Pandu ke taman. Hah? Sama Pandu? Pandu! Apa? Itu kesini, terus di kali ini. Oh, anjay, bisa anjay kamu mah. Pantes wae juara hiji. Pip, lamun kamu ngerjakan tugas les abi, mau tuh? Abi bayar juga biasanya lah. Boleh, kok aja, aku juga lagi butuh cuan. Tenang wae, abi malah bagi duit nak. Nih kalau nu iya diginiin kan. Woi, seru nilainya. Woi, seru nilainya. Pak, nanti belajar lagi kok. Belajar, kamu tuh udah bilang kayak gitu berapa kali. Coba, mana buktinya? Masih belum bisa ngalahin si Apip kan? Ya itu Apip pinter lah. Aku udah usaha tapi tetap aja. Apa kamu tahu ya? Pokoknya kamu gak boleh main keluar. Siap kena naon. Enak, kalian ada di sini. Kita nyuruh si Apip buat ngerjain tugas les. Apipnya capek pisan. Nah, terus sekarang mah kamu jangan belajar dulu. Main aja biar gak jadi pisan. Ya bener. Oke. Okay. Ya, Ki. Ngapain sendiri di sini? Lagi ada masalah keluarga. Kok
cerita aku kan melus. Jadi kenapa kamu gak manfaatin Apip coba? Udah, tapi tetap aja dia mah pintar. Harusnya dia kan mengalah dulu aja sama kamu biar kamu jadi juara satu. Dia dari kelas 7 sampai sekarang juara satu. Hebat sih. Ya mah, gak mau ngalah kalau soal peringkat mah. Keluarganya kan kurang mampu, jadi dia harus dapat beasiswa. Gitu. Eh, Jaki, ikut aku yuk. Pasti kamu mau. Hah? Kemana? Coba, enak tau. Hah? Ngapain coba pingin rokok? Aku balik celok. Sekali doang. Bagus, habis coba. Masih bisa ditoleransi, terus nah kamu teh enggak sama Apip lagi? Itu, Apip teh takut sama Apip juga Apip. Apip oke bisa ngiri hati kasih Apip terus mulai aja naik jadi diri sorangan lo ya. Bagus deh, tapi jangan salah paham ya. Sama bapak kamu, kalau kamu gak mau lagi tekan sama dia, lagi kamu mau lulus juga, sepertinya buat ngejelasin. Pikir-pikir halawan. Ah, aku gak mau les lagi. Hah, kamu gila ya? Papa selama ini mencari uang untuk membayarmu, tapi kamu mah mau berhenti les dasar anak bodoh. Ya aku memang bodoh, papa gak tahu selama ini aku gimana. Papa selalu aja maksa aku buat belajar sampai stres setengah mati. Papa gak tahu akan aku bahagia atau enggak. Papa cuma mentingin diri sendiri. Tampar aja aku sampai mati biar usaha papa tambah sia-sia. Jangan deh, nggak mau pakai yang gel. Sebenarnya dia suka aja dari kelas 8. Malah kedua hari kemarin aku itu juga bandel. Dia kok gak ada buter aja? Nah, gue gak mau ah. Aku gak mau, padahal kan dia duluan yang rebut kamu dari raja. Gue gak mau kemana deh kemudian ya. Dini bantu aku dong. Hah? Bantu apaan? Aku pengen rebut lagi dari Ratu. Hah? Katanya gak mau. Iya, tadinya tapi agak jijik juga lihat Ratu ngontrak terus sama Raja. Kok gitu sih? Padahal kan kamu bestinya. Besti apaan? Dia aja suka ngomongin aku dari belakang. Hah? Masa? Kok bisa? Cerita dong. Nomor siapa ini? Oh, Ratu ternyata. Kirain siapa? Ayo aku tunggu di HP ya. Ih, mana sih? Lama banget, udah setengah jam lagi. Eh, Raja, kamu apa nih sini? Eh, Chelsea, Ratu kemana? Ratu, bukannya dia pergi sama Pandu ke taman? Hah? Sama Pandu? Oi, Pandu!
Maksud lo apa pegang-pegangannya tuh, ha? Apaan sih? Udah, yaudah. Kamu kenapa sih? Kamu yang kenapa? Katanya mau jalan-jalan. Udah aku tungguin setengah jam. Kenapa gak datang-datang, ha? Malah selingkuh sama Pandu. Aku kecewa sama kamu. Mulai besok jangan temuin aku. Berisik deh. Bikin orang. Pura-pura sempurna sampai gampang jadi. Raja, gue mau ngomong sesuatu sama lu. Mau ngomong apa? Gue suka sama lu. Gimana kalau kita? Lu mau kemana? Dasar cewek murah. Raja, kenapa harus satu? Kenapa gue gak bisa milikin kamu, Raja? Gue benci sama Ratu. Gue benci banget. Hai, Farah. Ih, apa? Hei, Pandu, kamu tuh baik-baik. Kita kecewa sama Tata. Pandu, maafin gue. Maaf ya, tapi lu kali ini udah keterlaluan. Gue tahu, jujur gue nyesel banget udah fitnah kamu. Maaf banget, tolong maafin gue. Gue butuh bantuan sama kamu. Emang lu mau minta bantuin apa lagi? Fitnah gue sama Ratu lagi atau ngerayu Raja biar pacaran sama lu? Itu, gue mau jujur sama kamu. Mau jujur apa? Ya, bener sebenarnya gue suka sama Raja. Tapi gue gak bermaksud libatin lu. Gue minta maaf banget. Oke, gue maafin karena lu udah jujur. Jadi tolong dong, ajak Raja buat ketemu sama gue. Gue mau ngejelasin semuanya sama dia. Boleh. Raja, maafin gue udah ngejauhin lu dari Ratu. Sebenarnya yang ngechat nomor itu, gue bukan Ratu. Ya, terus? Sebenarnya rencana ini semuanya ada dalam lo. Lu ini semua bukan lu yang ngelakuin. Udahlah, ngaku aja, ini semua rencana lu. Iya, gue yang ngejalanin rencana lu. Tapi semua ini ide Dania. Hah? Dania? Ngapain dia? Dia tuh ngasih saran buat ngejauhin Ratu, terus buat si Ratu hancur gitu sih. Iya, gue juga heran kok dia mau hancurin hati ya. Pokoknya gue bener-bener minta maaf sama kalian berdua. Dan gue ingetin hati-hati sama Dania. Dia mencurigakan, meskipun gak lulus, dia gak mau orang yang biasa. Sekarang kau lakukan apa saja yang kau mau. Maafkan papa sudah memaksa kamu untuk belajar. Papa pergi dulu. Jaga diri kamu dan kirim salam papa ke Apip. Maafkan sudah berbicara tentang dirinya. Ya pa, makasih. Hati-hati di jalan. Apip, hampurannya guys manfaatkan kamu. Hah, manfaatin apa coba? Malah aku meras uang kamu. Enggak lah, Abi nu salah. Kamu teh jadi susah menjaga Abi teh. Bisa apa, gak susah kok, maafin aku juga tuh ya. Ya itu papa Abi oge minta maaf guys, ngeredakin kamu, hampura pisah.
kau gila kemarin kamu sama Chelsea, sekarang sama Dania bawa kamu apa sih? Hah? Apa? Aku sama Dania apa? Nih apa hah? Lihat bentang nempel, buta kamu ya, Amesia ya? Kapan aku sama Dania kayak gitu, kemarin juga aku sama Chelsea. Hah? Gak sekaligus? Emang gila kamu ya, udah sama cewek ulang terus. Salah pahaman semua orang yang ada di sini. Jadi semua yang kalian tahu, gue suka sama Raja. Gue kesel banget, gue kehilangan cinta pertama gue kehilangan sahabat-sahabat gue. Jadi gue minta maaf buat kalian yang terlibatnya. Bagus Chelsea, terima kasih sudah menjelaskan semuanya, dan sepertinya masih ada hal lain. Oh iya Bu, semua rencana ini adalah karena kalian semua bodoh. Kalian semua yang dari awal tidak berbuat baik. Kalian semua yang mulai dari awal, emang gue gak bisa ngehancurin mental kalian. Emang harus kalian? Gue juga bisa kayak gitu. Ratu yang selalu dikenal banyak orang, gue juga bisa membuli. Gue yang udah masuk jatuh ke jalan yang salah. Gue iri sama dia, gue juga iri sama April. Mereka berdua pelit, gak pernah bantuin lo. Gue minta tolong. Dulu, gue selalu bully Ratu, gue dendam dia, gue pengen ngerasain gimana rasanya hancur. Jadi, ini semua berawal dari kalian sendiri. Gue sakit hati, gue benar-benar benci kalian. Kalian semua jauh dari gue benar-benar kecewa. Nyesel banget bisa terima kasih Dania sudah mau jujur pada kita semua dan maafkan dulu semuanya karena tidak perhatian kepada kalian semua dan tidak tahu masalah apa yang kalian hadapi di kelas ini. Dan para terima kasih sudah menceritakan permasalahan di kelas ini. Ibu sangat minta maaf kepada kalian semua. Kalian semua jujur membuat ibu kecewa. Satu, ibu benar-benar kecewa sama kamu. Kamu sudah membuli, merendahkan, dan menjatuhkan mental orang lain. Dan juga, kamu selalu menjauhi orang yang tidak kamu suka. Dan dia sejak awal, dia hanya ingin bertemu dengan semua. Kenapa kalian menjauhinya? Tidak hanya dia, baru-baru ini, kalian membuli. Kenapa kalian melakukan hal seperti itu? Mau jadi apa kalian nanti? Kalian semua adalah anak-anak bangsa yang merata. Harusnya kalian tahu mana yang salah dan mana yang benar. Lalu sekarang kalian semua saling maaf. Kalian semua akan lulus di tahun ini. Tidak baik untuk kalian semua saling bermusuhan. Maaf Dania, maaf juga Michelle. Aku udah boleh kalian berdua. Aku Michelle dan juga Lalu. Aku berbuat itu karena aku merasa keren dan mungkin juga sombong. Maafin aku Chelsea dan semuanya. Maaf. Thank you.
kita semua belajar bahwa membuli, merendahkan, dan memfitnah orang itu sangatlah menyakitkan. Kehilangan cinta itu memang berat, tapi lebih berat bila menghilangkan sahabat sendiri. Janganlah pernah membuli orang, because too late it not cool. Kita juga belajar bahwa gak semua orang harus menjadi yang terbaik, jadilah diri sendiri karena itu lebih baik. Sekolah adalah masa di mana kita semua belajar bahwa masalah memberitahu kita semua untuk berubah agar masalah seperti dahulu tidak terulang kembali. Juga masalah memberitahu kita semua untuk saling menghargai, tolong menolong, membantu sesama, dan saling mengerti satu sama lain. Kita abadi untuk selama-lamanya.